Hey guys, assalamualaikum. Hari ini hari yang sangat istimewa sebab hari ini adalah pertama kali aku nak masuk pertandingan makan. So pertandingan dia adalah dan yang lebih istimewa, pertandingan hari ini disertai oleh sahabat-sahabat aku, YouTuber-YouTuber terhebat juga seperti okay, selamat datang ke YouTube channel Kaki Lantak. Selamat datang ke channel Asrul Pala. Dan seorang lagi adalah juara bertahan untuk pertandingan tahun lepas, iaitu hai, assalamualaikum, kembali ke Nula Channel. So guys, korang jangan pergi mana-mana, korang stay sampai habis. Okay, korang boleh tengok macam mana aksi kami semua beraksi untuk pertandingan pada hari ini. Wah, wow, okay bang. So guys, kita jumpa kejap lagi. Tapap. Tapap. So sekarang ni kita dah sampai lah dekat KGB, dekat IOI Putrajaya. Sini lah, dahulu sini. Dia dah semangat lah tadi, dah ready dah. Lepas tu lah, Pangan Seluruh Pala ada Nulat, ada lah. Nulat tu kita punya defending champion untuk tahun lepas. Bravo! Adakah dia dapat mempertahankan dia punya kejuaraan? Jadi kita tak tahu. Masing-masing tengah prepare, nak persiap-persiapkan diri. Ada yang tengah isi borang, ada yang dah isi borang. Sos pun dah banyak kat sini. Cuma kita nak tunggu burger siap saja. Korang tengok sendiri nanti lah, besar ke tak besar ke, dia banyak ke tak banyak ke. Korang boleh tengok sendiri macam mana. Nervous juga first time aku untuk masuk pertandingan ni. So insyaAllah aku boleh habiskan kurang daripada 15 minit. Kalau lebih daripada 5 minit kena bayar lah. Okay, kita dapat habiskan pertandingan kita pada hari ni. So guys, kita akan jumpa kejap lagi. Dan korang akan tengok pertandingan kita sampai habis. Tengok gelagat kawan-kawan aku habiskan untuk pertandingan pada hari ni. Ni pertama kali masuk ke? First time lah masuk. Tapi nak lawan dengan champion-champion ni ke? Itulah. Apa harapan ni? Harapan palsu. Ni kita punya champion ni. Saya datang untuk defense saja. Defense saja eh. Jauh weh datang. Dekat-dekat. Datang daripada Perak. 200 km. Patutlah pagi-pagi sampai. Ya, betul. Ini ya kita punya otai ni. Bakal champion juga ni. Apa harapan ni? Target 5 minit. Serius ah? Memanglah. Minit ah burger ni. Alamak, ini burger je 1 minit habis. Dengan bendera-bendera aku makan. Tapau. Tapau.
12 seconds later. Many minutes later. Cakap lawa kena. So, dia tebal lah. So, dia tebal. Lepas tu dia so, bila tak ada air kering kan. Dia baginya milkshake. Oh, milkshake tu memang pekat gila pun. Tak ada, tak ada air pun. Tak ada air. Memang milkshake tu memang tak seksa lah eh. Minum tu kan semata-mata nak bagi mulut ada air. Maka dia memang tebal-tebal. Lepas tu kentang tebal apa semua. Rasa memang padu lah. Tapi sebab tak ada air kan. Air tu memang problem lah. Kita nak telan pun macam payah kan. Rasa tersekat-sekat tau. Lepas tu nak punya jam lah. Tomorrow for sure. So guys, hari ini aku nak ceritakan pengalaman yang aku lalui semalam dalam pertandingan makan burger KGB IUI Putrajaya. Pengalaman tu adalah pengalaman pertama sekali. So, seumur hidup aku pun aku tak pernah masuk pun mana-mana pertandingan makan. Inilah yang pertama kali aku join pertandingan makanan. Kita diberi, okay, setiap seorang set tahu burger. Okay, yang mana dalam set tu kita ada satu biji tahu burger, milkshake. Kita boleh pilih sama ada nak coklat ataupun yang strawberry. So seterusnya ada juga satu basket kentang. Menariknya adalah sebelum nak start tu, okay, setiap bakul kentang tu ditimbang. Nampak adil lah, supaya tak ada peserta yang dapat terlebih, dapat terkurang. Kita diberi adalah 15 minit sahaja. Dalam masa 15 minit, kita orang kena habiskan burger tu. So, bila burger tu dapat dihabiskan dalam masa 15 minit, tak perlu bayar. Kalau tak berjaya habiskan dalam masa 15 minit, kami kena bayar. Pengalaman aku sendiri, aku menghadapi pertandingan tu. Pada aku adalah satu benda yang mencabar. First kali adalah burger tu panas. Dia ada 4 orang peserta, okay? So, aku orang yang terakhir sekali yang dapat set burger tu. So, aku dapat dalam keadaan panas-panas. Kalau kita makan enjoy-enjoy, bagi aku, aku yang paling beruntung sekali. Daging tu guys, kalau panas-panas bila ambil, agak susah lah untuk kita nak makan lah. Sebab nak kena pegang, lepas tu nak kena makan. So, bagi aku adalah mencabar. Nak settlekan burger dalam masa 15 minit yang banyak tu, lepas tu pula panas. Dalam masa sama, aku tengok juga kawan aku kat sebelah. Wish, diorangnya laju gila. Ada yang dah settle kentang, ada yang dah baru dah burger. Apabila kita tak disediakan air yang lain, macam tadi aku cakap kita ada milkshake, tapi kita tak dibenarkan untuk pilih air sendiri. Tapi penganjur kata okay, peraturan is peraturan. Kita tak benarkan masa pertandingan peserta minum air lain, okay? Nak sebagai tambahan macam air masak ke, air kub ke. Kesukaran kat situ adalah apabila kita ni nak tolak makanan tu, kita dah kunyah-kunyah dan kita nak telan ke melalui tekak tu. Bila kita tak ada air, kesukaran adalah kita terpaksa tolak sendiri. Bagi aku susah lah.
hampir-hampir dua kali aku nak termuntah kan. Aku sampai dah termenung macam ni dah. Ya Allah, hai, janganlah muntah. Ya Allah, janganlah muntah. Kan, dalam hati aku cakap lah kan, aku tengah macam ni. Nak muntah ni kan. Tapi aku fikirkan apa, sebelah-sebelah aku, kita orang pertandingan kat sini, okay? Orang lain kat sebelah-sebelah ni yang sedang makan tau. Aku lepas tu dekat bahagian luar-luar tu ada orang tengah tengok kan. Kat sebelah-sebelah tu ada kedai makan. Kat sebelah-sebelah tu ada kedai makan. Dah ramai tengok. Ada yang ambil video, ada yang tengah beratur nak beli makanan. Makanan tu aku cuba tolak. Kadang ada air, kita boleh makan kunyah-kunyah dan kita tak boleh telan. Air tu sebagai pelincir. Macam ni lalu dengan mudah. Bila aku tanya kawan-kawan aku pun, diorang pun cakap benda yang sama. Kalau ada air, mungkin benda tu akan diorang boleh makan lebih cepat. Masa 15 minit pun tamat dan aku pun tak dapat habiskan. Darus kaki lantak pun sebelah aku pun tak dapat habiskan buku. Nulat defending champion pun tak dapat habiskan buku. Abang Asrul pun tak dapat habiskan buku. Pada aku, pengalaman yang terbaik lah. Selain rasai pengalaman kita untuk menghadapi pertandingan yang macam ni, macam mana masuk pertandingan makan ni? Macam mana perasaan ketika makan laju-laju ni? Dalam masa 15 minit nak settlekan ni, nampak macam senang. Tapi bila sendiri hadapi pertandingan macam ni, barulah kita dapat tahu susah dia, cabaran itu macam mana. Banyak aspek nak kena buat lah sebelum kita nak masuk pertandingan ni. Semasa pertandingan itu yang banyak aku belajar lah. So hari ni aku ada simpan lagi burger semalam. Aku nak rasa sini selepas satu hari macam mana dia punya texture tower burger daripada KGB. Adakah masih juicy ataupun tidak? So guys, tengok sini. Guys, ni burger dia semalam yang aku makan. Balance-balance dia. Okay, kentang. Okay, ni punya kentang. Bismillahirrahmanirrahim. So guys, kau tengok sini. Dia punya patty ni memang tebal guys. Kau bayangkan 10 patty yang kita kena makan. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Masih juicy lagi. Kita rasa nak makan sos. Okay. Sos dia tu ada masam-masam. Kena pula dengan punya daging yang sedap macam ni. Satu kombinasi yang bagus lah. So guys, ada lagi guys. Lagi sekali. Komen aku tentang menu adalah, okay, first kali aku nak cerita pasal dia punya kentang. Kalau kita makan masa dia baru-baru masak, dia punya texture tu memang sedap guys. Sebabkan kita dah satu hari dan aku dah panaskan dua kali, so dia punya rasa tu macam dah kurang sikit lah. Kedua, aku nak cerita pasal dia punya daging dia tu. Daging ni guys, walaupun dia punya semalam punya daging aku dah panaskan pagi tadi, still texture dia tu dapat aku rasa lah. Dari segi juicy tu macam dah kurang sikit lah. Tapi still rasa sedap. Okay, burger ni memang solid guys sebenarnya. Sebab tu, walaupun mesti saya cakap burger ni alah tak tebal pun, aku boleh habiskan dalam masa 19 minit. Tapi guys, biar aku boleh cakap daging tu memang solid. Memang aku cakap mampat lah kat dalam. Memang kalau korang makan satu keping ataupun dua keping, aku rasa pun dah kenyang dah. So pada aku memang sedap lah. Burger ni memang terbaik kat situ. Pada korang semua yang nak masuk pertandingan ni, silakan. Tak ada masalah. Kalau korang boleh habiskan 15 minit satu set burger tu dengan ada milkshake, dengan ada kentang, dengan ada burger, memang korang yang terbaik sekali. So pada korang semua yang nak rasa menu-menu burger yang ada dekat KGB tu, korang boleh pergilah dekat mana-mana cawangan ataupun outlet KGB yang ada di seluruh Malaysia. Kalaulah korang ada tempat burger yang menarik, kalaulah korang ada tempat burger yang best, boleh komen dekat ruangan komen di bawah ni. InsyaAllah kalau tempat tu berdekatan, kami akan terjah tempat yang korang cadangkan tu. Sebelum tu juga, aku nak ucapkan terima kasih sahabat YouTuber aku yang join pertandingan semalam, seperti Nulat, Abang Asropala dan juga Darus Kaki Lantak. Enjoy lah aku join korang. Memang enjoy lah aku lepak dengan korang. Banyak
idea, pengalaman juga pendapat juga kita dapat kongsikan. Suka dengan video ni? Korang tekanlah butang like guys. Kau tekanlah butang subscribe. Terima kasih. Kita jumpa lagi dekat next episode The Burger Show guys. Stay safe, stay healthy guys. Assalamualaikum. Bye bye. Tapau Studio.